kita mau bilang ya, no comment udah ya. Pindah kita ke halaman berikutnya paling bawah itu, An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini ulama salaf juga atau ulama terdahululah kita bilang. Sebenarnya salaf itu kan berasal kata dari salafa yang artinya mendahului, illa ma qad salaf, kecuali yang sudah lewat. Begitu dalam Al-Qur'an. Dosa-dosa yang sudah lewat ya sudahlah. Salaf. Jadi al-maghfurullah maulana syekh juga salaf bagi kita. Salafun liman ba'dahu. Yang sudah mendahului kita itu namanya salaf. Khalaf yang meneruskan. Khalafa kan khalifah, pengganti, yang menggantikan yang salaf disebutlah khalaf. Yang mengganti ulama, yang menggantikan yang sebelumnya, yang sudah mendahului, itu namanya khalaf liman salaf. Khairu khalafin li khairi salafin. Sebaik-baik penerus kepada atau bagi sebaik-baik pendahulu. Imam An-Nawawi termasuk sudah mendahului kita jauh. Dan beliau wafat tahun 676. 676. Sebelum Imam Ibn Rajab Al-Hambali tadi. Apa mazhab Imam Nawawi? Apa mazhab Imam Nawawi? Oi, apa mazhab Imam Nawawi? Azizi? Apa mazhab Imam Nawawi? Syafi'i? Kok ragu-ragu sih? Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i, bahkan beliau Syekhul Mazhab, Muharrirul Mazhab, yang membakukan, yang mengumpulkan yang tercecer-cecer dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Beliau mazhab Syafi'i dan dari Suriah atau dari Syam. Syam, makam beliau di Suriah ada. Selain mazhab Syafi'i, ulama fikih juga, oh Allah ya Karim, ulama hadis luar biasa. Ayo, saya yakin para Wahabiyun juga mengakui keulamaan Imam Nawawi dalam ilmu hadis. Buktinya dikaji kitab-kitabnya. Jadi tolong jangan bohongi diri sendiri, wahai salaf, wahai salafiyin dan wahabiyin. Gimana ini? Kayak Raden. Ada tempatnya di situ. Tapi suara sampai ya? Sampai enggak ke sana, sekali sampai enggak? Tidak yang menjawab. No, saya tanya. Oi, yang paling belakang, sampai enggak suara saya? Ada salon di sana enggak ada? Di sini aja. Tok ini doang. Ini aja enggak penting ini. Ini yang penting ini negara. Enggak. Ya Allah. Canda aja sudah. Jangan sudah dendam sama saya terus. Nah, maksudnya ini kan pendengarannya udah tidak diragukan lagi. Kalau ini kan kita enggak tahu siapa tuh ada yang betian, kan? Kan kalau betian kedok-kedok katanya ya. Kedok betian katanya. La ilaha illallah. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, karangannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di fikih saja banyak sekali. Belum Raudhatut Thalibin, belum apa namanya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, itu sekitar 20 jilid. Tebal-tebal 20-an jilid, lebih 1 meter itu ada di rumah. Itu fikih saja itu. Itu baru satu kitab, belum kitab-kitab beliau yang lain dalam fikih banyak. Kan ada Raudhatut Thalibin ada. Belum dalam ilmu hadis. Ayo, karangan beliau dalam ilmu hadis ayo sebutkan. Imam Nawawi. Ya Rabbi ya Karim. Al-Arba'in An-Nawawi terus. Al-Adhkar Imam Nawawi terus. Ada tebalan lagi itu apa namanya? Nama pondok di Dasar Loko. Hah? Riyadus Salihin Imam Nawawi. Apalagi ada yang paling penting di antara semua itu yang kita sebutkan. Ah, syarah? Syarah sahih? Syarah sahih Muslim. Sahih Muslim yang syarah Imam Nawawi. Al-Minhaj.
syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi. Karangannya banyak sekali. Ratusan. Sampai tidak menikah. Jangan ada yang menghibur dirinya karena jomblo, enggak laku-laku. Kok sudah enggak nikah? Saya mau ikuti jejak Imam Nawawi. Pret. Imam Nawawi enggak nikah, sibuk apa namanya? Mengarang. Ente enggak nikah ngapain? Ngelamun di pojok. Nah, ya kan? Tapi bukan sekarang, nanti ada waktunya ya.